Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya Bang Selebot. Nah kawan-kawan, kita akan cuba melanjutkan lagi perjalanan kita ya, untuk di bagian yang kesekian kalinya. Jadi buat kawan-kawan boleh nonton juga di video sebelumnya, yang perjalanan yang disambungkan dari video yang ini ya. Nanti Bang Selebot taruhkan link videonya di deskripsi. Buat kawan-kawan yang mungkin baru saat ini pertama kali nonton di video ini ya, jadi Bang Selebot ucapkan selamat datang yang baru hadir, dan terima kasih yang sudah selalu support di channel ini. Nah kawan-kawan, di kesempatan video kali ini kita akan tengok-tengok lagi, kita akan jalan-jalan lagi, melihat suasana-suasana khususnya yang ada di Kepulauan Riau, tepatnya ada di Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Karimun, Indonesia ya kawan-kawan ya. Jadi beginilah kira-kira suasananya ketika sore hari pada hari Minggu ya, di ujung minggu. Biasalah hari libur seharian atau satu minggu kita bekerja, jadi sempatkanlah waktu kita untuk berjalan atau refreshing dulu kita ya. Jadi beginilah suasananya ketika tahun 2023 di Tanjung Balai Karimun, tepatnya ada di coastal area ya kawan-kawan ya. Yang mana coastal area ini adalah termasuk pusat keramaian yang sering didatangi oleh orang-orang yang ada di Tanjung Balai Karimun ini kawan-kawan ya. Dan di depan itu boleh kita lihat, itu adalah Tugu MTK ya, sebagai ikonik juga yang ada di Tanjung Balai Karimun ya. Dan di sini juga terdapat dermaga, ikoniknya ada tulisan Karimun ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih bingung Karimun itu berada di mana, Tanjung Balai Karimun itu berada di Kepulauan Riau ya, masih satu provinsi dengan Pulau Batam ya. Dengan Batam masih satu provinsi. Jadi kalau untuk menempuh ke Batam, ke Karimun itu kita menggunakan kapal feri atau kapal cepat ya kawan-kawan ya. Jadi beginilah kira-kira suasananya. Jadi posisi Pulau Karimun ini sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura ya kawan-kawan ya. Perjalanan hanya 1 jam. Jadi di Karimun ini kalau kita duduk di tepi laut, itu kita bisa melihat bayang-bayang bangunan-bangunan yang ada di negara Singapura ya kawan-kawan ya. Tapi yang lebih jelas lagi kalau kita berada di Batam, itu lebih jelas lagi bangunan-bangunan dia. Tapi kalau di Karimun ini masih agak samar-samar nampaknya. Tapi kalau cuaca cerah, kita bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau cuaca lagi tak mendukung atau cuaca lagi nak hujan, itu kita tak bisa melihat secara jelas lah ya kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan kita yang dimanapun berada atau memang aslinya orang Karimun, beginilah kira-kira suasananya ketika sore hari ya kawan-kawan ya. Semoga video ini membantu buat kawan-kawan kita yang merindukan akan suasana Tanjung Balai Karimun. Jadi kita berada di kawasan tempat di mana di sini adalah kawasan-kawasan penjualan makanan-makanan ya kawan-kawan ya, makanan-makanan ringan ya, baik itu makanan siap saji ataukah minuman berbagai macam ya. Jadi boleh kita dapatkan di kawasan ini. Jadi ini jalan ini kalau kita lurus arah ke Jembatan Kuning atau ke apa, Kampung Sebatak sana ya, ke ujung. Di sana ada Jembatan Kuning, dan Bang Sepot dah buatkan juga di kawasan Jembatan Kuning. Kawan-kawan boleh cek di beranda YouTube Bang Selebot ini. Kawan-kawan boleh tengok video lainnya ya. Jadi beginilah kira-kira suasananya di sore hari ini, sekitar jam 17:20 nih kawan-kawan. Jadi beginilah suasananya pada bulan Juni ini, pengambilan video ini. Nah kawan-kawan, jadi beginilah ketika hari Minggu atau hari libur di Tanjung Balai Karimun ini. Coastal area ini adalah
salah satu tempat yang sering didatangi dan sering ramailah kalau pada hari libur ya. Jadi beginilah kira-kira di suasana di kota Tanjung Balai Karimun, tetap tepatnya ada di coastal area ya kawan-kawan ya. Jadi Kabupaten Karimun itu berada di Provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi Kepulauan Riau itu dengan Riau berbeda ya kawan-kawan ya. Jadi salah satunya Kabupaten Karimun ini adalah Kepulauan Riau. Jadi Pulau Karimun ini atau Kota Tanjung Balai Karimun ini adalah pusat ibu kota dari Kabupaten Karimun ya. Jadi Kabupaten Karimun itu terdiri dari beberapa kecamatan. Jadi kecamatannya bukan hanya di Pulau Karimun ini, tapi ada di pulau-pulau di depan atau di sekitar Kabupaten Karimun. Seperti ada Pulau Kundur ya, Pulau Buru, Pulau Moro, Pulau Durai ya, dan beberapa pulau-pulau lainnya yang mungkin Bang Slepot tak bisa sebutkan satu persatu. Semoga dengan adanya video Bang Slepot ini menghadirkan tentang suasana yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun ini, buat kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang sama masih satu Kabupaten Karimun bisa melihat ini ya. Karena jujur aja Bang Slepot pun belum pernah juga atau belum semuanya pulau yang berada di Kabupaten Karimun ini Bang Slepot pernah sampai. Moga-moga suatu saat nanti Bang Slepot bisa membuat video di bagian-bagian Kabupaten Karimun lainnya ya, di pulau, di luar Pulau Karimun ini khususnya yang ada di Kabupaten Karimun. Jadi semoga kawan-kawan kita bisa melihat video ini yang belum pernah sampai di Tanjung Balai Karimun ini ya. Bang Sepak yakin orang-orang yang masih satu Kabupaten Karimun pasti masih ada belum pernah sampai di Tanjung Balai Karimun ini. Semoga kawan-kawan merasa senang dengan hadirnya video Bang Seleput ini ya. Semoga kawan-kawan menikmati. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bang Slepot sampai selesai ya. Jumpa lagi kita di video lainnya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Mohon dimaafkan ya. Dan Bang Slepot akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.